Aduh, belum. Woi, belum. Ntar dulu, yang kanan hijau baru yang lurus. Bahaya. Selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Ane, pilot Jambang. Oke guys, kali ini kita akan ke Bogor ya. Kita akan ke Bogor. Tujuan kita Botani Square ya. Oke, pagi ini cuacanya habis hujan ya guys. Jadi emang rada-rada dingin-dingin nyoy. Oke guys, nah di sini sudah memasuki pasar Cikema ya, di sebelah kiri kita pasar Cikema. Bisa dilihat guys, aspalnya masih basah ya, belum kering semua. Karena memang dari pagi tadi sih diguyur hujan ya, bahkan dari semalam. Nah, ini flyover Cibinong ya. Ini flyover Cibinong. Oke, kita lurus. Dia kalau ke kiri ke arah Citerep, Gunung Putri, Sentul. Kita ambil ke lurus saja. Sebelah kiri kita ini pasar Cibinong. Kalau tadi pasar Cikema, kalau ini pasar Cibinong. Oke guys, kali ini Ane baru aja beli mikrofon ya, mikrofon eksternal buat GoPro Hero 3 nih. Karena udah dua kali beli, ini yang ketiga nih. Dua kali beli, extendednya itu nggak berfungsi guys. Udah beli yang model TRRS, udah beli model yang TRS, itu nggak masuk di suara. Jadi kita kalau ngevlog tuh cuma gambar aja, suaranya nggak ada sama sekali. Nah sekarang Ane beli mikrofon extendednya yang dia langsung, jadi dari GoPro-nya tuh langsung ke mic tanpa konverter lagi. Nanti link pembeliannya ada di deskripsi YouTube Ane ya. Nanti Ane cantumin di deskripsi. Jadi buat agan-agan sekalian yang pengen ngevlog dan terkendala sama konverternya, bisa pakai ini guys. Nanti bisa dilihat hasil videonya ya, suaranya jernih apa enggak. Kalau kemarin sih dicoba di rumah, itu jernih banget, jernih, kenceng, jelas. Semoga pas nge-vlog kali ini hasilnya sama ya. Karena bete aja gitu guys, kita beli yang 30.000, itu konverternya aja, ditambah lagi mic-nya itu 20.000, udah 50 kan. Nah udah dua kali beli udah 100.000, kan lumayan bisa buat beli bensin. Nah ini yang kali ketiga. Nah kali ketiga mudah-mudahan aman ya, nggak ada kendala sama sekali. Semoga lancar jaya, semoga hasil rekaman audionya jernih. Jadi buat kalian-kalian yang pengen ngevlog bisa lanjut terus nih. Tadi rencananya Ane udah mau jual aja nih GoPro. Ah, mungkin mikrofonnya error atau rusak ya. Ternyata
memang kabelnya yang gak support. Jadi ada beberapa dia support ke Ycam, support ke GP Hero 4, tapi gak support ke GP Hero 3 ternyata. Serupa tapi tidak sama. Oke guys, ini udah di lampu merah CCM ya. Ini udah lampu merah CCM. Waktu menunjukkan jam 9 lewat 7. Pakai sarung tangan ya, karena dingin banget. Dingin banget deh. Nah ini nih pom bensin nih. Pom bensin yang buat anak-anak Mosan Mori ke Sentul Nirwana, biasanya ngumpulnya di situ. Ngumpul. Edun. Motor bison berasa dua tak. Ngembun guys. Ngembun. Asap. Apa jadi membun? Kita sekarang udah memasuki arah Nanggewer ya, Nanggewer kandang roda. Kalau orang Bogor pasti tahu nih daerah sini nih. Ini treknya enak buat speeding, karena lurus terus sepi, jalanannya juga bagus. Kalau lewat sini selalu wangi permen ya. Wangi permen karena di kanan tadi ada pabrik Unfallible permen. Sama kalau di depannya itu bau minyak sayur. Katanya sih di daerah sini ada pengrajin minyak kelapa ya. Karena kalau tiap hari aneh rasain tuh di sini nih. Wangi kelapa disangrai. Coba mungkin kalau agan-agan yang pernah lewat sini dan ngerasain sama juga hal kayak gini, bisa tulis di komen aneh ya. Miss guys, semoga kaca GoPro-nya nggak kotor ya. Minggu-minggu ini kalau mau ngevlog susah banget karena pagi hujan, siang hujan, sore hujan, malam pun hujan. Jadi ya harus disempet-sempetin lah nih kita ngevlog. Nah ini lampu merah Sentul ya, dia nggak bisa lurus, jadi harus putar balik dulu nih. Nah putaran baliknya ada di depan. Biasanya nih malam minggu atau hari minggu di sini banyak orang pada tikum buat OTW ke San Mori Nirwana, Sentul Nirwana. Jadi titik kumpulnya tuh satu di pom bensin, kedua di lampu merah sini nih. Karena udah ada tempat buat
ngopi-ngopi tuh. Jadi ada warung-warung Starling, Starbucks keliling. Jadi sambil menunggu kumpul, mereka pada ngopi-ngopi enak di situ tuh. Ngopi-ngopi low budget lah, dengan pemandangan yang enak. Ini sudah di Nanggewer nih. Ke kanan bisa tembusan Keradenan. Kita lurus. Nah di sini hati-hati guys, jangan terlalu ngebut-ngebut karena suka ada yang nyebrang ya. Entah itu mobil, motor, bahkan anak sekolah. Anak sekolah suka nyebrang nih di sini, hati-hati. Hati-hati. Nah kalau ini namanya Aeon. Ini tuh Vivo. Mall yang ada di Bogor, Vivo yang terbaru nih. Vivo. Agak sepi sih memang. Mungkin karena masih baru ya. Atau mungkin karena treknya ya, jalur ngebut. Jadi orang banyak yang kelewat. Waspada, di sini juga lampu merah, hati-hati. Ngebut boleh, tapi ada perhitungan ya. Nah kan, nah ini nih, kayak gini nih. Hati-hati. Ambil kiri aja, jangan kanan. Kalau kanan tadi bisa crash tuh. Kiri sedikit, jadi kita kalau misalkan ada yang mobil mau muter, kita masih bisa ngindar. Baru juga dibilang kan, ada yang belok. Depan pun sama nih. Ini rawan banget, makanya dibuat polisi tidur nih tuh. Selain biar orang nggak ngantuk, bisa menghambat laju kendaraan apa? Bisa menghambat lajur kendaraan bermotor kita. Oke. Kita sudah memasuki Ciluar. Ini Ciluar ya. Pasar Ciluar. Ish, mobil apa nih? Starlet, Starlet. Kalau mau ke puncak bisa lewat kiri, tembus-tembus Gadok. Nanti next saya review ya jalan situ ya. Next nanti saya review jalan situ menggunakan GoPro Hero saya. Ini saya bersihin dulu nih, takutnya ada kotoran. Kemana kamu mau kemana? Oke. Kita sudah memasuki arah Kedung Halang. Kedung Halang nih. Hati-hati, di sini juga banyak orang yang mau belok.
tetap waspada, fokus, jangan ngelamun ya. Kalau ngelamun jangan di motor, di kafe aja, sambil ngopi, sambil makan ya kan, nyemil kan, boleh. Kalau di motor jangan, bahaya. Hujan rintik ya, aduh gerimis ini, gerimis manja, mager banget bener. Cuman kita harus tetap semangat ya, jangan mager-mager. Ush, kita apa nih? Oh, ada truk yang mau belok. Mantep nih truknya, keren. Bagus. Dia ngasih hazard, ngasih tahu kita jangan salip, jangan mendahului. Keren. Aneh demen nih sama supir truk yang begitu tuh. Selain menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang banyak yang ada di belakang dia. Salut, respect. Pertahankan supir yang seperti itu. Karena kita berkendara itu selain melindungi diri kita sendiri, juga melindungi orang lain. Terkadang, karena keegoisan kita, kita menyepelekan hal kecil, padahal itu hal yang sangat besar. Andai kan tadi nggak ngasih tahu hazard, mungkin pada nyali, pada bablas, ngambil ke kanan. Crash, itulah. Keren, keren, keren. Oke, kita sudah di... masuki lampu merah ya, mau masuki lampu merah jalan raya baru, jalan ya jalan baru, jalan baru. Gerimis lagi dong, aduh gerimis. Ini hasil vlognya bagaimana nanti nih? Semoga jernih ya. Oh, saya bersihin dulu, maaf. Ngantuk si dedek. Habis begadang kayak si dedek. Satu, dua, tiga, empat orang. Kayak water beat. Belum, belum. Belum, Pak. Aduh, belum. Woi, belum. Ntar dulu. Yang kanan hijau baru yang lurus. Bahaya. Hati-hati. Santai. Jangan buru-buru, karena membawa keluarga itu, bukan dia sendiri. Nah, ini baru, yuk. Saya senang ke Jalan Raya Bogor ini, jalannya bagus-bagus, mulus. Ya, walaupun ada lubang dikit. Bagus nih, diperhatikan jalan sini. Jadi kita kalau nge-vlog hasilnya juga stabil. Nggak terlalu goyang-goyang. Secara, aneh pakai GoPro Hero 3 kan, belum ada Hyper Smooth-nya. Belum ada sensor ace atau ace-nya. Jadi ya benar-benar, kalau dia jalannya bergelombang ya ikutin gelombangnya itu. Penonton yang menikmati kegoyangan-kegoyangan yang secara alami gitu. Beda halnya kalau dia udah pakai GoPro Hero 7 ya. 7, 8, 9, 10, 11 tuh udah mau kepalanya digoyang-goyang juga tetap stabil, smooth. Insya Allah di tahun ini aneh kebeli ya. Ya minimal GoPro Hero 8 lah minimal. Amin ya Allah, amin. Untuk memanjakan mata para penonton.
para subscriber aneh. Doain dong, amin gitu. Amin ya Allah. Ini juga GoPro-nya aneh beli ke teman aneh, dia butuh uang kan. Katanya daripada dia meminjam, lebih baik dia menjual. Ya, saya terima. Jadi kita saling ngebantu. Dia butuh uang, aneh juga butuh GoPro kan. Jadi ya pas momennya. Oke, ini udah di lampu merah Pajajaran ya. Lampu merah Pajajaran. Oke. Wish, licin. Tuh, motor Grab. Kayaknya motor listrik nih dia. Motor listrik terbaru Q1. Jadi dicas, guys. Bukan HP aja dicas, sekarang motor dicas. Belum, Pak. Belum. Ya Allah. Nah, ini udah, yuk. Hati-hati ya tuh. Ah, ih, benar-benar gemes aku dari tadi. Kuning gebel udah lancap gas aja. Ini kalau ketabrak gimana nanti? Salah-salahan. Aduh. Enggak boleh ya tuh. Hijau nih. Wih, velgnya keren nih. Warna apa ini ya? Ini warna apa sih, guys? Bodian mekannya bagus gak ya? Keren. Nyiprat dong, nyiprat. Ya Allah. Dia nih, ini jalur yang sangat bahaya nih, karena orang banyak yang salah persepsi nih, kan garis kuning ini kan buat arus balik ya, kadang yang arus balik ini suka kesini nih, ke tengah nih, lewatin garis kuning, dia pikir jalurnya dia, padahal jalur kita ke sana. Hati-hati nih, waspada. Biasanya kayak gitu nggak semua orang sih, yang mungkin yang orang yang nggak tahu aja kan, ada pendatang yang nggak tahu jalan gitu kan, marka jalan dia tiba-tiba, oh dia pikir itu marka jalan dia tuh, ternyata bukan, itu dibagi, dia cuma satu jalur. Eh, kita udah memasuki Kebun Raya Bogor, guys. Oke, tujuan destinasi kita Botani Square Bogor. Oke. Alhamdulillah, guys. Oke, sampai sini dulu. Ane nge-review mikrofon eksternal buat agan-agan yang pakai nge-vlog pakai GoPro Hero 3. Semoga membantu jika ada kendala dengan mikrofonnya. Sampai sini dulu yang Ane review. Jangan lupa subscribe, like, and comment, bahkan di share ya. Jangan lupa juga centang atau klik lonceng Ane yang ada di channel Ane, diklik biar nanti
suatu saat aneh ngupload video-video terbaru, ada notifikasinya di HP, agan-agan sekalian. Akhir kata, ane ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya guys. See you next video. Bye. I love you all.